Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil matchday pertama babak penyisihan grup Piala Eropa U21 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil matchday pertama babak penyisihan grup Piala Eropa U21 2023, hari Rabu 21 Juni 2023. Georgia menang 2-0 versus Portugal. Belgia imbang 0-0 versus Belanda. Dan Ukraina menang 2-0 versus Kroasia. Berikut daftar klasemen sementara grup A. Peringkat pertama ditempati oleh Georgia dengan mengoleksi 3 poin hasil dari 1 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup B. Peringkat pertama ditempati oleh Ukraina dengan mengoleksi 3 poin hasil dari 1 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara grup C. Grup C dihuni oleh Republik Ceko, Inggris, Jerman dan Israel. Berikut daftar klasemen sementara grup D. Grup D dihuni oleh Prancis, Italia, Norwegia dan Swiss. Berikut daftar top scorer sementara Piala Eropa U21 2023. Berikut daftar top assist sementara Piala Eropa U21 2023. Jadwal matchday pertama babak penyisihan grup Piala Eropa U21 2023, hari Kamis 22 Juni 2023. Rumania versus Spanyol pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Jerman versus Israel pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Republik Ceko versus Inggris pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Dan Norwegia versus Swiss pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal matchday pertama babak penyisihan grup Piala Eropa U21 2023, hari Jumat 23 Juni 2023. Prancis versus Italia pukul 1.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.